I look out and I see it's all around me. Love is in the air. It's everywhere. Halo, jumpa lagi dengan saya Tommy Valentino. Kali ini saya sedang berada di salah satu rukonya Sumare Concert Pong di kawasan Scientia Garden, yaitu Ruko Alogio. Nah, ini jalanan utamanya dari Ruko Alogio ya. Jadi sebelah kiri itu akses ke Scientia Garden sama ke Simponia ya. Kalau yang sebelah kanan itu akses ke Cluster Agnesi dan Martinez. Jadi sebenarnya ruko ini sih udah lama, jadi dia udah jadi dan masih ada available 2 unit. Tuh, 2 unit aja dari semua total ruko yang ada. Kenapa namanya Ruko Alogio? Nanti saya tunjukin. Jadi ini ukurannya adalah 5x16 ya. Jadi ini lantai satunya. Tapi sebenarnya bagian dalamnya itu 12 meter. Jadi bagian depan pintu itu ada 2 meter. Dan bagian belakang yang ini untuk tempat penyimpanan gronteng air ya, itu 2 meter juga. Nah, yang ini adalah tipe non-selasar. Jadi Ruko Alogio ini sebenarnya ada 2 tipe, selasar dan non-selasar. Kalau yang selasar itu belakangnya bisa langsung akses ke Cluster Alogio, yang merupakan kos-kosan yang pertama dari Sumare Concert Pong. Nah, tapi yang available ini memang tinggal yang non-selasar aja, sisa 2 unit. Jadi luas tanahnya 80 meter persegi, luas bangunannya ada yang 133, ada yang 134 meter persegi. Beda cuma 1 meter persegi doang sih. Nah, ini lantai 2-nya. Jadi kalau di lantai 2-nya ini udah ada dapur ya. Ya, dapur, tempat cuci lah, washing bin. Jadi kalau misalnya memang tujuan utama dari Ruko Alogio ini sebenarnya sih lebih ke tempat jual makanan ya, jadi makanya sudah ada tempat cucian itu. Nah, ini juga ada tangga untuk ke akses ke tempat atas ya. Nah, ini kamar mandinya. Jadi seperti biasa kalau kamar mandi ruko rata-rata memang ada di lantai 2 ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, itu Cluster Alogio yang merupakan kos-kosan dari Sumare Concert Pong. Itu masih available, tapi sayangnya saya memang belum sempat ke sana karena saya belum pegang kuncinya. Nanti mungkin minggu depan saya akan ke sana ya. Nah, ini lantai 2-nya. Lantai 2-nya ini sekitar 14 meter ya, kalau tidak termasuk tangga ini. Nah, jadi kalau mau panjang ya 14 meter. Kalau cuma segini, ya kurang lebih sekitar 10 meteran lah ya. Nah, di depan itu kalau kalian lihat itu yang ada mobil, itu tempat makan. Jadi itu tempat makan dari Sumare Concert Pong sediain ya. Jadi untuk anak-anak kos-kosan, karena kan di Alogio itu anak kos-kosan semua. Tuh, para karyawan juga sering makan di situ sih. Saya juga sering makan di situ karena murah meriah dan enak mantap. Nah, ini traffic lagi sore ya. Ini sekitar jam 5 sore. Jadi traffic ini kenceng banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian ke sana ke kanan itu langsung ke Legok Karawaci. Nah, jangan lupa hubungi saya ya di nomor bawah ini. Terima kasih.